Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BK, bertemu lagi dengan Ibu Dahlia. Sekarang Ibu ditemani oleh sahabat BK yaitu Faril dan Gaisa dari kelas 7D. Kami akan memberikan tips bagaimana mengatasi kejenuhan belajar daring. Tips yang pertama, atur jadwal seperti buatlah jadwal belajar layaknya sekolah biasa. Karena pembelajaran daring bukan berarti libur ya guys. Gunakan aplikasi belajar seperti Classroom dan Video Guru Kelas. Itu sangat membantu kita dalam memahami materi loh guys. Selain menggunakan aplikasi belajar dari guru, kita juga bisa mencari referensi lain di internet, buku elektronik atau buku paket yang telah dipinjamkan dari sekolah. Tips yang kedua yaitu nikmati hiburan dan liburan, caranya seperti kita dapat menonton TV dan memainkan game, dilakukan asal tidak berlebihan. Pastikan dilakukan setelah kita meet dan mengerjakan tugas agar tugas kita tidak tercecer. Tips yang ketiga, tetap berhubungan dengan teman. Walaupun tidak bertemu, kita dapat mengobrol lewat via online. Banyak yang bisa kita diskusikan dengan teman. Selain bertanya kabar, diskusi tentang tugas, wah pokoknya banyak deh. Tips yang keempat yaitu melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti melakukan hobi. Hobi Gaisa apa? Kalau aku membaca buku. Selain menambah pengetahuan, buku juga bisa menghilangkan stres loh teman-teman. Kalau Farel, hobinya apa? Kalau aku bersepeda keliling komplek dengan menggunakan protokol kesehatan. Gaisa ada lagi? Selain itu, aku juga melakukan hobi lain seperti menulis puisi, cerita, atau hal yang mudah, menulis lirik lagu barat. Ya, sekalian menambah kosakata bahasa Inggris. Good idea, Gaisa. Demikian tips dari kami, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK, 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 sahabat siswa.